Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mujiono Bagus Channel. Pada kesempatan saat ini, saya mengajak teman-teman melihat situasi terkini objek wisata Pasar Kebon Empring. Pasar Kebon Empring terletak di Bintaran Wetan, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Mengenai Pasar Kebon Empring ini merupakan eksplor saya yang kedua. Bisa kita lihat situasi tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja di seberang sungai atau Kali Gawe tampak ada jalan baru yang merupakan jalan kawasan industri Piyungan. Pasar Kebon Empring merupakan wisata alam berupa sungai atau Kali Gawe dan wisata kuliner. Ada sop pecuk, ada geblek, sego welut, ada nila bakar, ada putu bumbung, ada sego wader, ada tengkleng, dan masih banyak makanan dan minuman yang lain. Dari beberapa makanan dan minuman, untuk kesempatan saat ini, saya ingin mencicipi kopi bumbung dan minuman wedang alang-alang. Untuk makanan, saat ini saya memilih sate kere atau sate koyor dan lontong dengan sayur deso. Sambil menunggu pesanan minuman dan makanan, saya menikmati orjen tunggal. Di Pasar Kebon Empring, setiap harinya ada musik orjen tunggal seperti ini. Untuk anak-anak yang hobi seni lukis, bisa belajar mewarnai di Pasar Kebon Empring ini. Pesanan minuman kopi bumbung dan wedang alang-alang, begitu pula sate kere atau sate tetelan, sate koyor, dan lontong sayur deso juga sudah datang. Saatnya saya untuk mencicipi. Sate kere, sate koyor, dan lontong sayur deso. Minumnya ini kopi bumbung. Maknyus, selamat makan Indonesia. Demikian eksplor singkat mengenai Pasar Kebon Empring, Bintaran, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.